Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya berbincang-bincang dengan sesepuh atau orang yang memang dituakan di suatu tempat. Beliau berpesan kepada saya bahwa sebuah ageman, entah itu mustika, keris, ataupun kayu bertuah, ataupun benda lain, ya, itu bisa menjadikan manusia itu beruntung atau sengsara. Nah, semua tergantung bagaimana ia mengolah sebuah rasa. Maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah ageman itu ada nyawa yang lain. Nah, nyawa di sini adalah kodam. Bagaimana kita memperlakukan kodam? Bagaimana sebuah daleman kodam dalam sebuah benda? Kalau memang benda itu kodamnya baik, maka akan berimbas sebuah kebaikan untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan kelanggengan orang di sekitar Anda. Namun kalau di dalamnya kodamnya itu jahat atau jelek, maka imbasnya juga kepada diri Anda, orang sekitar Anda, bahkan usaha Anda. Jadi sebuah ageman itu harus memiliki kodam yang sifatnya baik. Yang kedua adalah perawatan. Bagaimana Anda merawat sebuah ageman? Karena mereka juga butuh asupan makanan. Makanan di sini bukan makanan seperti layaknya manusia. Mereka adalah makanannya bisa bunga, wangian, minyak, ataupun dupa. Nah, ketika Anda sering rutin memberikan makanan, maka dia akan timbal balik positif ke Anda. Namun, ketika Anda membiarkan hanya digeletakke saja, otomatis mereka akan keluar. Nah, ketika mereka keluar, maka makhluk lain yang sifatnya jelek, dia akan masuk. Nah, inilah yang membahayakan diri Anda, bahkan keluarga, orang sekitar Anda, bahkan tempat usaha Anda. Nah, jadi perlu diperhatikan dua hal ini supaya apa? Bersinergi. Apa yang Anda inginkan dan apa mereka berikan kepada Anda itu sangat klop atau positif. Itulah yang kita harapkan. Maka dari itu, dua hal ini diperhatikan. Mereka bisa menjadi baik atau menjadi buruk kepada kehidupan Anda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.